Untuk tidak melengahkan masa lagi, saya dengan ini menyerahkan majlis kepada yang berbahagia Prof. Madya Dr. Fuad Saleh untuk meneruskan pembentangan kertas kerja dasar yang kedua. Persilakan dengan segala hormatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara pengerusi kerana menyerahkan kepada saya, dan kita telah pun terlewat lebih kurang setengah jam daripada masa yang dijangkakan. InsyaAllah dua orang pembentang ada di depan saya. Saya akan berikan lebih kurang 30 ke 40 minit untuk pembentangan, dan kita akan ada insyaAllah lebih kurang 15 minit untuk sesi soal jawab sebelum perasmian pada jam yang dijangka pada jam 1 tengah hari. Tuan-tuan dan puan-puan, ekonomi umat Islam hari ini kita tahu perlukan satu anjakan paradigma. Dengan bilangan Muslim seramai 1.8 bilion di seluruh dunia, potensi pasaran halal sahaja dijangka mencecah 8 trilion US dollar. Satu angka yang cukup besar, yang pada masa ini hanya dijana sebanyak lebih kurang 2 trilion. Ada 6 trilion lagi peluang untuk menjana pendapatan hanya dalam produk halal sahaja. Bayangkan peluang yang ada untuk rakyat Malaysia. Konsentrasi Muslim adalah di sebelah Asia. Dua negara combine, Malaysia dan Indonesia, mencecah angka hampir 230 juta penduduk Muslim. Satu ruang yang cukup luas untuk kita, usahawan Muslim, menceburkan di dalam bidang ini, kerana menyediakan makanan halal merupakan satu yang wajib bagi kita untuk memastikan masyarakat Muslim mendapat makanan yang baik, halal dan thayyibah. Saya tak nak memanjangkan pembukaan saya kerana kita mengejar masa. Saya tak sesuai apa-apa ni, meletup-letup lah. Risau pula sebab semalam pun meletup dekat Jakarta. Convention pula Muslim semua ni. So, saya nak serahkan mikrofon ni kepada yang berbahagia, yang berhormat Tan Sri, untuk meneruskan persembahan beliau, gagasan ekonomi ummah, kemudian diikuti oleh yang berbahagia Tan Sri Datuk, yang berbahagia Yang Mulia Raja Datuk Idris Kamarudin, dan tajuk pelan bertindak usahawan haraki. Dan saya tak pernah perkenalkan Tan Sri lah, kerana semua kenal dah sejarah beliau, termasuk mantan Menteri Besar Selangor, dan hari ini beliau aktif dengan kerja beliau sendiri. Kerana kena cerita pasal berdaya ni panjang sangat berdaya yang ada pada saya tu. Jadi saya tak sebut. Saya serahkan mikrofon kepada Tan Sri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam wa ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara doktor pengacara majlis, Yang Mulia Idris, Datuk Mahfuz, rakan-rakan termasuk bekas menteri pun ada. Jadi saya pula tak bersedia begitu lengkap, tetapi saya sangat berterima kasih kepada Lajana Komp-
Kumpulan Ekonomi Pengurusan Hartanah dan Pembangunan Usahawan PAS yang menjemput saya untuk membincang tentang perkara ini. Saya pun rasa oleh kerana saya ada masa. Jadi dia beritahu saya dah lama dalam parlimen. Dia kata setuju. Saya cakap saya setuju. Saya setuju. Lepas tu untuk menjalankan tugas saya, saya baca dua buku untuk itu. Satu buku The Silk Road. The Silk Road, The New Silk Road. Buku yang kedua saya baca ialah Stronger, maknanya bagaimana nak memperkuatkan jati diri. Jadi saya akan terangkan hasil daripada pembacaan saya daripada The New Silk Road memberi saya satu gambaran. Kekuatan umat adalah hasil daripada usahanya membuka untuk membuat peluang, membuka peluang. Jadi jalanan sutra, The Silk Road tu, yang mana kita tak pernah tergambar samarkan yang begitu cantik di Uzbekistan, dan gambaran bagaimana kekuasaan Islam menguasai the trade routes tu sangat diterima oleh penulis-penulis sejarah. Jadi kalau saudara ada masa, bacalah buku The Silk Road, bukan saya nak elak, The New History of the World. Tapi yang penting yang saya tengok dalam buku ini, bagaimana negara China, dalam buku ini menunjukkan negara China yang sudah berkembang sejak 30 tahun ini, menyatakan harapan untuk pembangunan negeri China adalah bergantung kepada bagaimana dia dapat membuka the new Silk Road, maknanya jalanan baru daripada Xi'an, ada tempat di mana bandar China yang mana juga dikuasai oleh orang Islam. Sekarang pun saya sempat juga, nasib saya baik, saya pergi melawat Xi'an. Jadi kalau saudara pergi melawat Xi'an, ada Terracotta Warrior dan masjid yang pertama di Asia. Masjid yang pertama di Asia, di Xi'an. Jadi tak jadi masalah makanan yang bukan halal semua, tapi kalau sanggup makan sup kambing lebih banyaklah, itu saja. Tapi kita dapat tengok bagaimana usaha tersebut dan pergi kepada Turkistan dan seterusnya. Dan apa yang saya lihat ialah bagaimana China mengatakan dia akan membuat rail lines melalui the new Silk Roads, membuka peluang untuk kita, membuka peluang untuk kita, saya tak pakai komputer, untuk peluang untuk kita, oh, tak ada, membuka peluang untuk kita memahaminya. Jadi pada saya, orang Islam sekarang mestilah melihat perkara ini dengan satu pemikiran yang terbuka bahawa perdagangan dan perniagaan ini adalah punca pembangunan umat. Jadi kita mesti
menerima hakikat ini dan kita fikirkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengikuti program The Caravan dan The New Silk Road ini. Jadi saya rasa itu memberikan kita kepercayaan bahawa pembukaan umat Islam kepada perdagangan dan perniagaan ini perlu dipertingkatkan. Jadi dia perlu dipertingkatkan dan telah membawa banyak apa yang dipanggil banyak kebaikan kepada pembangunan ummah. Jadi lepas itu saya pun telah cuba melihat. Jadi saya melihat dari segi apa yang menyebabkan kita begini. Jadi saya telah melihatnya dan saya melihat daripada perspektif seorang yang ingin sebagai orang Islam memahami Islam. Pada umumnya, itu yang paling penting, Islam menggalakkan umatnya meningkatkan taraf sosioekonomi dan mencari keselesaan hidup di dunia dengan syarat tidak melanggar hukum syarak. Jadi sudah diberi. Di samping menggesa mereka yang diberi nikmat kekayaan dan harta benda agar sentiasa menyantuni dan membantu dan meringankan golongan fakir miskin. Jadi dua jawapan. Bukan saja kita berniaga untuk kita, tetapi berniaga untuk pembangunan ummah. Dan yang mengalami kesulitan dan yang kurang bernasib baik. Jadi banyak hadis-hadis yang telah menunjukkan perkara itu. Jadi saya nak sebut supaya semua ini, sebab kumpulan dari PAS dia sudah hafal semua ini. Jadi saya nak mengingatkan perkara ini. Jadi Al-Hasya, janganlah harta kekayaan itu berlega di kalangan kamu saja. Jadi maknanya ada networking yang mesti dilakukan. Kedua, surat Yunus, Allah nampakkan kemurkaan kepada orang yang tidak mempergunakan akal mereka. Jadi itu yang paling penting. Dan Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga kaum itu tersebut mengubah nasib mereka sendiri, yang selalu dikatakan. Apa saya nak tunjukkan bahawa jadi kita mesti sentiasa, bukan hari ini, dan sentiasa menggalakkan diri kita supaya menumpukan usaha dan kerja kita dalam pembangunan ini. Dan jelas sekali saya baca buku yang kedua. Buku kedua ini dikarang oleh orang Inggeris, orang Barat, yang menyatakan bagaimana kita nak berjaya dalam bisnes, dipanggil stronger. Dan daripada kajian tersebut ialah lima faktor yang terpenting ialah iman dan kekuatan diri. Dan ini sudah terlihat dan ada dalam Islam. Jadi saya pun bila membaca ini, saya tanya soalan, what's wrong with us? We still not very good. Apa sebabnya? Semua dah ada. Maksudnya, the concept of
untuk mencari peluang sudah diingatkan. The concept untuk bersih, cekap dan amanah juga sudah ternyata is given. Then itu sebab bila saya minta untuk why we fail, masih belum cekap lagi. Mengapa? Apa yang kita tak ada yang mesti kita lakukan supaya ini berlaku dan kita nak lakukan sekarang sebab kita rasa kita sudah dilihat sebagai masyarakat kelas kedua dah. Bukan masyarakat dunia pertama. Kelas kedua kerana jawapan kita kepada pembangunan ummah ialah berperang. Jadi itu yang saya mula nak cari jalan bagaimana saya boleh menambah toko untuk menentukan adanya platform untuk di mana kita akan dapat mengembalikan pemikiran kita bahawa kita mesti menjalankan usaha pembangunan ekonomi bukan untuk kita sendiri tetapi untuk ummah. Dan juga kita menterjemahkan pengajaran Islam yang ada pada kita, amanah dan bertanggungjawab untuk menentukan kejayaan kita. Jawapannya, kita sudah ada prerequisite. Jawapannya, kita dah ada prerequisite. Tapi, apa yang tak ada? Kita boleh jadi pelaksanaannya. Pelaksanaannya. Antara faktor yang saya lihat, yang saya sendiri fikir, yang saya ingat nak berkongsi dengan rakan-rakan sebab kita tanya, kalau semua tu ada, apa yang, mengapa kita tidak boleh berjaya lagi? Jadi, satu daripada perkara yang jelas ialah dari segi ummah, kita berkumpul. Tetapi daripada segi perniagaan, kita tidak berkumpul. Kita berpecah. Dari segi perniagaan, daripada kita berpecah. Kita tidak berkumpul. Walaupun banyak usaha, rakan-rakan telah menunjukkan banyak usaha untuk menggabungkan. Jadi banyak usaha untuk menggabungkan. Tetapi tak dapat dilaksanakan. Jadi ada dua tiga perkara yang saya lihat, yang saya nak berkongsi. This is saya berharap tuan-tuan dan puan-puan memberikan saya kesempatan sebab ini satu idea yang saya fikir. Apa yang kita buat supaya kita fikir lebih pada yang biasa. Maknanya kita mempunyai anjakan paradigma, kata paradigm shift. Apa yang boleh kita fikirkan? Bisnes, saya tengok, kalau kita tengok permintaan kita, penggunaan kita, kita dah lebih daripada yang sepatutnya. Maknanya, Prof cakap 1,000 juta penduduk, we can sustain ourselves without others. Kalau in theory, can sustain ourselves, kita boleh hidup, kita boleh apa semua. We can sustain ourselves. That means we have a self-sufficient economy.
Dan kalau boleh sustain, kenapa tak berlaku? Itu yang ditanya. Kedua, apa yang kurang daripada kita ni? Apa yang kurang daripada kita? Jadi jawapan kurang itu yang saya hari ini cuba memberikan pandangan. Jadi saya minta maaf kalau pandangan ini tidak berarti boleh dapat nak terangkan Tan Sri Khalid datang ni bagaimana nak cari untung. Rupanya dia bagi pandangan saja, bukan bagi untung. Jadi saya nak bagi pandangan. Saya dah memang biasa, saya memang kerja nak cari untung lah. Itu saya. Tapi hari ini saya nak tunjukkan bagi pandangan tentang apa yang kita kurang. Kekurangan kita ialah, saya boleh simpulkan, ialah monetary and financial capital. Itu yang dikatakan kita kurang. Jadi bagaimana kita nak memikirkan tentang ini, merupakan bila kita buat bincang seminar untuk pembangunan rumah apa semua tu, jawapan yang pertama akhir-akhir seminar tu, buat bank. Saya terlibat dalam pembangunan usahawan Bumi Putra, jadi sehinggakan tertubuhnya Bank Bumi Putra. Maknanya buat bank. Sebab kita tak ada duit. Kita nak ada duit baru ada bisnes. Kalau tak ada duit, habis. Jadi itu dia punya cerita. Sekarang pun kalau kita bincang-bincang-bincang, akhirnya kita ditanya, ada modal tak? Tak ada. Baik, kita diam aja. Jadi saya nak hari ini, saya nak ubah kita punya pemikiran. Boleh tak kita buat kerja dengan tak ada modal wang? Boleh tak? Jadi that is the issue yang saya nak terangkan pagi ini. Kalau saya dapatkan terang pagi ini, itu saja. Maknanya kedatangan saya itu, saya untung sikitlah. Maknanya saya ada. Jadi saya telah mula memikirkan bagaimana ni, bagaimana konsep ekonomi yang dikatakan four factors of production, termasuk capital itu. Tapi boleh tak dalam Islam kita boleh ubah that factors of production? Itu yang saya. Jadi utama. Jadi saya yakin modal. Saya nak introduce a new modal. Bukan duit. Saya nak introduce a new modal. Jadi maknanya modal tu kita terjemahkan dalam saham, kan ada? Kita terjemahkan dalam saham. Saya nak introduce a new saham, iaitu sweat equity. Saham keringat. Maknanya kita tak payah ada duit. Kita ada upaya. Bagaimana menterjemahkan keupayaan itu menjadi saham, menjadi modal. Dan orang Islam mesti menerima perkara tersebut. Bagaimana kita nak buat ni? Dulu kita dah asyik nak ada duit pinjam. Bila kita pinjam, maknanya kita dah mula bercakap tentang riba. Maknanya kita kena bayar. Kena bayar pula cost of fund. Jadi bagaimana kita nak terjemahkan ini? Jadi kalau kita boleh terjemahkan ini, di dalam bilik ini, kalau semua sanggup memberi masa mereka untuk menolong
menjayakan satu usaha bukan bagi duit. Tolong bawakan kereta, tolong bawa carikan barangan, tapi tak ada duit. Tolong itu. Bagaimana kita boleh itu? Dan diterjemahkan pertolongan itu dalam bentuk sweat equity. Maknanya semua ni ada modal. Dah ada modal lah. Tiap-tiap orang bagi 2 jam saja. 2 jam saja tiap-tiap orang. Dan kalau kos 2 jam ialah RM100, dan semua ni dah ada modal lah. Jadi kita umat Islam mesti berfikir begitu pula. Jadi berfikir begitu maknanya bukan saja kita bagi modal, kita juga terlibat. Terlibat dalam usaha tersebut. Bukan menengok saja. Terlibat semua. Saya nak test konsep ini. Now, this is really the issue yang saya sendiri. Dan saya terangkan pada isteri saya sebagai test. Jadi isteri saya cakap, you ni nanti orang tak percaya kat you, nanti habislah you. Kemudian saya cakap, saya tak rugi. Saya tak rugi sebab saya anu. Dia cakap, jawapan dia, orang lain yang rugi, dia dengar. Jadi maknanya kita nak test ini. Sebab saya nak test masalah umat Islam bukan numbers. Masalah umat Islam bukan numbers, tapi dia punya dipanggil capital. Dan kita must translate capital sebagai effort. Jadi kalau kita boleh buat begitu dan kita boleh test konsep itu, maknanya semua rakyat Islam boleh berganding bahu dalam apa bentuk pembangunan pun. Jadi ini yang saya nak tunjukkan, bahawa sweat equity, sweat equity ini boleh kita terjemahkan. Saya bagi sebagai contoh. Jadi sebagai contoh, sweat equity, seorang usahawan bermurah hati melabur RM100,000 sebagai modal benih bagi usaha niaga. RM100,000, kalau sekarang orang bercakap RM100,000, ini buat apa ni? Ya. Ada orang kenduri kahwin pun RM100,000. Jadi RM100,000. Nah. Dan RM100,000. Tapi sebagai modal benih bagi satu usaha niaga yang seterusnya dibina dan digilap dan dimajukan oleh beberapa penyumbang modal keringat. Keringat modal sweat equity. Jadi satu projek, saya bagi contoh, dia bagi satu projek, dia ada RM100,000, dapat tanah, dan tanah itu untuk dikelolakan. Ada setengah datang buat kerja, that mean man hours of work. Ada setengah bagi benih, ada setengah bagi itu. Semua itu dicatat sebagai sweat equity. Maknanya penglibatan itu penglibatan beramai. Dan para penyumbang ini diberi ganjaran. Kita beri ganjaran, tapi bukan kita bayar terus sebab kita tak ada duit. Kita bayar dalam bentuk pegangan saham.
Dia kerja 30 man hours, dia akan dinilai 30 man hours. Yang lain, dengan peningkatan nilai ini, modal bukan dipanggil 100 ribu lagi. Modal boleh jadi 10 juta. Dan modal itu akan berkembang. Kemudian, orang tanya pula sebab ini modal ni macam pahala aja. Jadi maknanya kita terima di akhirat. Dia punya dia saya sorry. Saya minta maaf pada ana dia. Saya bagi jawapan. Bagaimana penyelesaiannya di dunia? Di akhirat dah ada penyelesaiannya, di dunia bagaimana penyelesaian dia? Jadi this is a concept. Seorang hartawan membuat pelaburan asal sebanyak 100 ribu dalam satu usaha niaga yang dijalankan dan dikembangkan oleh yang memberi modal tadi. 3 tahun kemudian, syarikat itu dah maju. Syarikat itu sudah maju. Jadi 25% katalah saham itu sekarang dijual kepada seorang pelabur yang sanggup bagi 2500,000. Maknanya dia sanggup. Ini bermakna syarikat ini sekarang capitalizationnya ialah 2 juta. Bukan dia sanggup itu. Jadi dengan perkataan lain, 75% daripada pemegang saham yang kekal ini sudah bernilai 1.5 juta. Dan siapa yang ada saham keringit tersebut boleh exit. There is an exit strategy. Kalau dia ada 10%, dia kata saya pun jual. Jadi ada balasan. Ada balasan. Ada balasan untuk ini. Jadi konsep ini bukan terhad kepada hanya pada participation, tetapi akan menjadi modal masa hadapan. Jadi ini sangat penting. Saya mengambil masa sedikit menerangkan perkara ini sebab saya sekarang telah mencuba sebab untuk menterjemahkan konsep ini, saya telah menyediakan satu apa yang dipanggil private network, dalam satu sistem private network yang satu masa pada bulan Mac saya akan tunjukkan the private network yang saya telah buat, di mana database WhatsApp dia punya server dia apa semua untuk mencantumkan lebih daripada 100 juta umat Islam di Nusantara. Dalam network itu saya masukkan juga business model supaya business model itu dapat diterjemahkan. Jadi apabila business model itu dapat diterjemahkan, kita juga akan introduce this idea of sweat equity. Dalam sweat equity itu akan dimasukkan supaya, dan di mana saudara-saudara siapa yang berminat boleh memasukkan semua peluang-peluang perniagaan, mengiklankan barangan, apa semua di dalam sistem-sistem tersebut, termasuk sistem perbincangan bersama, termasuk sistem yang dipanggil Twitter dan semuanya itu. Tujuannya ialah, pada saya, tiba masanya kita menjual, menubuhkan satu platform tersendiri untuk umat Islam.
Jadi platform tersendiri untuk umat Islam ini dibuat dan dia diterjemahkan dalam bentuk connectivity. Jadi berapa minit lagi, Prof? 10 minit. Okey. Ya, jadi dah lama tak ceramah ni kan, kadang dia jadi jawapan saya ialah, jawapan saya pada pagi ini, artinya pada pagi ini jangan mula fikirkan hanya modal. Modal wang sekarang bukan priority. Jadi saya nak terangkan pada pagi ini. Tujuannya tak perlu bank besar. Tujuannya kita akan cuba terjemahkan. Kalau kumpulan peniaga PAS terjemahkan ini, dia kira berapa aset-aset PAS ini sebagai individu ini dimasukkan di dalam equity ini, dan kita kongsi untuk membangunkannya. Saya ingat kita dah boleh kira juta-juta. Sebab kereta kita yang boleh membawa barangan untuk dijual daripada Terengganu ke Kuala Lumpur, dulunya dianggap tak ada nilai. Sekarang sweat equity untuk bawa daripada Terengganu ke Kuala Lumpur boleh dibayar dengan saham yang akan diterjemahkan. Jadi semua boleh. Saudara minta maaflah, ini saudara akan tanya Tan Sri Khalid ni, dia punya berfikir berpusing-pusing macam mana dia. Saya ingat saya masih lagi berfikir masa tahun 81, boleh jadi ramai yang hadir usahawan belum lahir. Jadi apa tu, 81, 80 saya nak buat amanah saham. Jadi saya bagi ceramah dekat Teluk Intan. Maknanya kita nak suruh orang Melayu melabur dalam saham, dan orang Melayu melabur dalam saham dan akan dapat keuntungan. Tapi di Teluk Intan orang angkat tangan. Yang dulu saya labur, kemudian dia terus saya jawab, yang dulu saya labur, apa pun saya tak dapat. Jadi dia punya jawab, yang dulu saya labur, kertas pun tak ada. Kita nak bagi pelaburan saham, kertas pun tak ada. Apa sebab? Dia buat pelaburan dalam syarikat bas di Teluk Intan pada tahun itu. Bas pun tak ada, saham pun tak ada. Jadi dia tak, wah, saya cakap dia dah mati lah kita. Tapi alhamdulillah, kalau saya pergi Teluk Intan dengan Datuk Kadir Syed Fadih pun, ada juga orang kenal saya, ini boleh beli saham, amanah saham ni, sebab dia ada nilainya dulu. Jadi itu yang paling penting saya nak tunjukkan. We must translate this into an effort. Sebab kita tak nak bercakap pasal, wah, kita mesti ada duit. Kita mesti. Jadi ini saya berbincang dengan rakan-rakan dari Muhammadiyah. Dia kata, very good.
all my professors will get that saham. When we lease that school, dah jadi exit strategy. So saya kata kita kena buat prospectus. Dan dia tengok saya, Tan Sri bolehlah buat. Dia maknanya bukan saya test dah. Saya dah test. Jadi maknanya kita mesti fikirkan satu anjakan. Anjakan pemikiran kita bahawa modal bersama kita juga sangat penting. Jadi saya nak ingatkan diri saya dan saudara untuk meningkatkan mutu ibadah secara individu dan membetulkan niat. Itu yang paling penting lah. Tapi orang itu saya ingat given lah. Kalau betul lah itu saya tak tahu lah. Tapi Dr. Mahfuz kena terang kalau itu given. That supposed to be given. Itu sebab Nabi Muhammad senang berniaga. Tak payah second accounting, tak payah audit. It's given. Itu yang paling penting. Jadi penghayatan nilai-nilai murni universal yang kita mesti ada dan perjuangan berterusan, yang itu yang sangat penting, dan penguasaan ilmu. Yang inilah yang dipanggil modal yang terbesar, ialah penguasaan ilmu dan kemahiran. Dan akhir sekali ialah kita mesti mengadakan support yang dipanggil prinsip urus takbir yang baik, terutama kompetensi, pertanggungjawapan dan integriti. Asas saya untuk kejayaan pemikiran ini ialah pemikiran ini asasnya adalah saham ummah ini. Asasnya ialah tentang prinsip urus takbir yang baik. Jadi saudara-saudara sekalian, akhir sekali saya ingatkan, maknanya kalau kita tak nak meniaga pun, satu, China akan meniaga. Dia dah plan dah. Dia dalam ini dia dah plan bagaimana dia membuka semula Asia Tengah. Nama-nama Turkistan, Turkistan semua dah. Dia dah ada. Dan dia sanggup juga membina pelabuhan di Melaka supaya dia dapat the new Silk Road. Jadi maknanya hari ini, maknanya kalau kita tidak bersaing, peluang kita tak ada. Sebab orang akan ambil peluang. Kedua, saya telah tunjukkan kita sudah ada asas. Umat Islam sudah ada asas dalam perniagaannya. Sebab dia sudah ada asas ilmu berkelakuan baik, menjalankan yang halal dan menjauhi yang haram. Jadi dah clear. Jadi hari ini saya memberikan satu konsep baru. Saya hari ini, sebab saya rekod ini, sebab dalam 6 bulan yang kemudian saya akan bukan saya cakap hari ini saja, saya akan terjemahkan ini. Saya terjemahkan menjadi satu konsep saham untuk ummah. Jadi konsep saham untuk ummah yang saya sendiri beberapa kali bincang, hinggakan saya kena cerita ni. Saya pergi melawat Tuan Guru Haji Adi di IJN. Saya ingat saya tak nak satu cerita politik, kedua cerita bisnes. Saya pun cakap apa khabar. Projek kita di Indonesia jadi. Jadi saya cakap, saya kata
Jadi saya dah buat platform apa, saya dah organize the server, saya dah organize the apa yang dipanggil WhatsApp yang untuk network apa semua. Saya akan dan jangan terlalu banyak ceritalah. Dia kena buat. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab rakan-rakan kita daripada Indonesia pun dah SMS saya 2 kali. Dia nak jumpa, nak terangkan perkembangan. InsyaAllah kalau kita dapat ini, maknanya kita akan dapat terjemahkan lebih daripada 100 juta umat Islam berada dalam satu platform networking, dan sebahagian daripada platform networking itu ialah platform yang dipanggil business activity. Bukan itu saja. Dan selain daripada itu, kita akan menterjemahkan bagaimana sweat equity dapat diperkenalkan kepada salah satu daripada usaha pembangunan umat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Walaupun lebih 3 minit daripada masa yang disediakan, acceptable masa itu. Pembentang kertas yang kedua pada masa inilah Yang Mulia Raja Dato' Idris Raja Kamarudin. Beliau merupakan member Institute of Financial Services UK, Fellow British Computer Science UK, Fellow Chartered Management Institute UK, memegang sejak postgraduate certificate in strategic management from Durham University UK, dan pernah memimpin TDM Berhad, Siemens, dan sekarang ini merupakan pengerusi kumpulan perangsang Selangor Berhad selama sejak 2005. Sejak 2011, dan juga executive consultant kepada MB Incorporated Selangor. Jadi saya serahkan mikrofon kepada Yang Mulia Datuk Raja Idris Kamarudin untuk membentangkan kertas kerja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang berbahagia Profesor Madia Dr. Fuad, Yang Berhormat Tan Sri Khalid Ibrahim, Yang Berhormat Datuk Dr. Khairuddin Takiri, Yang Berhormat Datuk Dr. Mahfuz Muhammad, Yang Berbahagia Tan Sri Kadir Syed Fadil, para hadirin dan hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat sama-sama pada tengah hari ini untuk membincang beberapa kertas kerja, dan saya telah pun diminta untuk membentangkan kertas kerja bertajuk Plan Bertindak Usahawan Haraki. Tadi Tan Sri Yang Berhormat Tan Sri ada sebut beliau memulakan amanah saham pada tahun 80. Berapa ramai sini yang lahir 80 atau selepas tu? Berapa ramai? Ramai tak? Okey, ramai. Berapa yang pada tahun 75 dan selepas tu? Okey, ramai juga. Tarikh ni dua penting. 75 adalah tarikh anak sulung saya dilahirkan. Maknanya tu, ini semua macam anak sulung saya lah. Macam anak-anak lah. Tahun 80 pula ialah, sebenarnya tahun 79 ataupun 80 adalah pertama kalinya saya bersama dengan PAS, iaitu sudah lebih kurang 35-36 tahun. Dan saya telah pun diminta oleh pimpinan untuk memberi apa-apa ilmu dan pengetahuan yang saya ada kepada pelapis.
Kerana sekarang ni dari segi generasi pertama ni rasanya ramai yang dah tak ada. Dan sama-sama kita dulu ramai yang dah tak ada. Sebagai contoh Ustaz Harun Taib, Ustaz Abu Bakar Cik, Ustaz Harun Yusof dan Tok Guru sendiri. Jadi ramai daripada generasi pertama, iaitu daripada tahun 70-an ke sekarang, ramai yang dah tak ada. Dan telah pun diminta untuk kami, untuk saya memberi ilmu ataupun menyampaikan ilmu itu kepada generasi kedua. Kertas kerja saya hari ini saya bahagikan kepada dua bahagian. Satu tu ialah cara biasa atau cara lazimnya yang diadakan pelan bertindak. Dan yang keduanya ialah dari segi Islamik. Kerana kita ini adalah satu haraki ummah. Jadi saya pecahkan kepada dua. Jadi yang lazimnya bila kita berbincang berkaitan dengan pelan bertindak selalunya dimulakan dengan visi ataupun vision statement. Dan ini bolehlah berbentuk nak menjadi pengeluar ataupun pengedar yang terbesar sekali di pekan, di kampung, di negara, tak kira lah. Apakah visi kita, itulah yang kita menuju lah. Dan kemudiannya ialah mission statement ataupun misi. Ini bolehlah sebagai contoh menyediakan barangan yang bermutu, barangan yang harga berpatutan dan sebagainya. Dan kemudiannya core values ataupun nilai-nilai utama. Sebagai contoh, jaga persekitaran, jaga hal ehwal pekerja dan sebagainya. Saya terpaksa cepatkan sikit kerana pada mulanya masa yang diberi adalah 1 jam, tapi sekarang ni lebih kurang berapa tadi? 40 minit. Jadi terpaksa cepatkan sikit. Dan kemudiannya ialah apa yang dipanggil SWOT analysis ataupun strength, weakness, opportunity, threats. Ataupun analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman. Dan sini bolehlah kita kata sebagai contoh kekuatan kita mungkin kita pertama di pasaran ataupun channel kita ataupun pengedaran kita adalah menyeluruh. Mungkin kelemahan kita, harga kita tinggi sedikit dan sebagainya. Dan kemudiannya selalunya ialah pergi kepada sasaran. Apakah sasaran kita untuk perniagaan kita? Adakah sebagai contoh satu unit jualan dalam tahun ketiga dan sebagainya? Dan diikuti pula dengan indeks prestasi utama ataupun KPI, banyak disebut sekarang ni KPI, NKRA dan sebagainya. Jadi di sini mungkin KPI kita dari segi pengeluaran, penjualan, pengedaran dan sebagainya. Dan akhir sekali ialah apa yang disebut sebagai balance scorecard. Ini adalah di mana kita akan, ini seperti report card perniagaan kita lah. Kita akan tengok adakah KPI-KPI kita, target-target sasaran kita semua menepati apa yang telah dimasukkan dalam plan perniagaan kita ataupun dalam business plan. Saya telah pun menulis sebuah buku yang digelar Structured Goal Setting dan saya telah pun beri sini lebih kurang 200 naskah untuk dijual oleh jawatan kuasa dengan harga RM15 untuk tabung konvensyen ini dan bukannya untuk saya. Tetapi dalam buku ini adalah diceritakan tiap-tiap satu step yang telah saya sebut daripada visi sampailah ke balance scorecard. Buku ini sebenarnya saya tulis untuk anak sulung saya yang seorang trainer di UK dan beliau menggunakan buku ini untuk training, untuk latihan di UK dan di sana pun dia jual dengan harga 15 tetapi 15 pound. Jadi itu ialah beza dia, di sana 15 pound, di sini RM15.
Dan dengan menggunakan kaedah-kaedah ini, saya ingin memberi beberapa contoh kejayaan yang telah dicapai dengan menggunakan pelan bertindak yang berstruktur. Alhamdulillah, saya telah berkhidmat di bawah dua menteri besar dan sekarang ini tiga menteri besar, dan di dua menteri besar incorporated, YB. YB Datuk Iskandar baru sampai. Jadi saya telah berkhidmat di dua perbadanan menteri besar. Yang pertama sekali ialah di Terengganu dari tahun 2000 hingga tahun 2004 semasa PAS memerintah Terengganu, dan yang keduanya ialah dari tahun 2011 hinggalah ke sekarang di bawah Yang Amat Berhormat Tan Sri Khalid, yang telah membawa saya masuk ke Menteri Besar Incorporated di Selangor. Jadi dari 2000 hingga 2004 semasa di TDM Berhad ataupun semasa di MBI, mereka telah pun menghantar saya ke TDM Berhad, iaitu satu syarikat yang tersenarai di Bursa Saham Kuala Lumpur, dan pengerusinya pada masa itu adalah Yang Berhormat Datuk Ustaz Harun Taib almarhum, dan semasa itu beliau juga adalah Ketua Dewan Ulama. Dan di Menteri Besar Incorporated pada masa itu ialah Yang Amat Berhormat Menteri Besar sendiri, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden kita sendiri. Dan saya terima banyak tunjuk ajar dan juga panduan daripada mereka berdua ini untuk mengendalikan TDM Berhad secara Islamik. Beberapa kalau nak disebut KPI yang telah diberikan kepada saya pada tahun 2000 ialah, pertama sekali ialah hapuskan semua hutang. Tidak kata separuh ke, setengah ke, sebahagian, hapuskan semua hutang. Kerana mereka ni berpendapat walaupun pinjaman dibuat daripada bank Islam, masih tak halal. Jadi dia kata hapuskan 100% hutang. Tak kira daripada bank mana. Bank Islam ke, bank tak Islam, hapuskan. Kemudiannya bayar balik semua pinjaman kerajaan negeri, pada masa itu banyak. Dan tidak dibenarkan meminjam daripada kerajaan negeri lagi. Dan yang keempatnya ialah memberi pulangan kepada kerajaan negeri. Jadi saudara-saudari semua fikirkan, bayar balik semua pinjaman, tak boleh pinjam langsung. Bayar balik semua pinjaman kerajaan negeri, tak boleh pinjam pada kerajaan negeri lagi. Dan beri pulangan kepada kerajaan negeri. Tak kesusah nak dibuat tu. Tapi alhamdulillah, dengan menggunakan kaedah kewangan Islam, kita telah dapat mengatasi. Dan apa yang anehnya, bila kita menjadi lembaga pengarah di TDM pada awal tahun 2000, pada masa itu mereka baru menutup akaun 1999. Dan semasa mesyuarat lembaga pengarah, kami telah berbincang dan kata di sini peruntukan untuk cukai dan pembayaran cukai ada. Tetapi kami tak nampak peruntukan ataupun pembayaran zakat. Tidak ada. Jadi kami tanya kenapa? Dia kata, oh, semenjak ditubuhkan TDM Berhad daripada tahun 1965 hingga sekarang, kita tak pernah bayar zakat pun. Jadi kita tanya kenapa tak bayar zakat? Kerana dia kata kita bukan Islam. Kita satu syarikat. Tapi kita kata lebih 70% ataupun lebih kurang 70% syarikat ini adalah milikkan kerajaan negeri Terengganu. Jadi bolehlah dikata bahawa ini adalah syarikat Islam dan sekurang-kurangnya kita bolehlah bayar zakat untuk portion kerajaan negeri, iaitu 70%. Kemudian pengurusan pun setuju
Dan dia kata kita akan kira balik hingga ke tahun 1993 zakat. Jadi kita tanya kenapa sampai 1993? Dia kata mengikut akta kewangan, kalau tidak ada tuntutan untuk apa-apa hutang selepas 7 tahun tidak boleh bawa ke mahkamah. Saya kata baguslah tu. Tetapi saya kata tuntutan telah dibuat 1400 tahun dahulu di dalam Quran. Baca ke tidak? Saya kata dalam Quran dah pun dituntut 1400 tahun. Kalau kita yang tak bayar, sekarang ni nak tunggu tuntutan daripada pemerintah yang memberi kita kewajipan bayar zakat. Saya kata saya tak sanggup. Tak sanggup untuk menunggu diminta bayar sekali lagi kewajipan itu. Jadi suka tak suka mereka pun membayarlah zakat. Dan alhamdulillah dengan itu, ini adalah apa yang berlaku dalam masa singkat kita di Terengganu. Alhamdulillah modal berbayar daripada 80 juta telah naik kepada 215 juta. 70% adalah untuk kerajaan negeri, iaitu lebih kurang 56 juta. Dan kenaikan sebanyak 167% tu bukanlah secara cash ataupun tunai. Kami telah berikan apa yang digelar sebagai bonus issue. Bermakna kerajaan negeri daripada 56 juta saham sekarang ni memiliki 150 juta saham. Maknanya itu pulangan yang kita telah beri kepada kerajaan negeri 100 juta saham baru. Dan kemudian saya tak nak bagi semuanya, tetapi kalau ditengok yang di bawah sebelah kanan saya tulis tu tambah dan turun. Boleh kata semuanya tambah, cuma satu je yang turun. Perasan tak? Yang turun tu pinjaman. Pada masa kita masuk pinjaman lebih kurang 239 juta. Bila kita keluar pada tahun 2004, pinjaman hanya tinggal 2 juta. Tak sempat nak selesaikan semua kerana kita kalah pada tahun 2004. Tinggal 2 juta lagi, tak sempat nak selesaikan. Jadi 99% telah pun dilangsaikan dalam masa 4 tahun. Dan masa kita ambil alih dalam tahun 2000, pada ujung Disember 99 adalah kerugian sebanyak 25 juta. Dan bila kita beri balik, serah balik kepada kerajaan baru di Terengganu, pada tahun itu keuntungan 25 juta. Jadi alhamdulillah, walaupun KPI dia memang satu KPI yang agak sukar, tetapi alhamdulillah dengan tunjuk ajar daripada dua tuan guru itu, kami telah dapat menyelesaikan masalah di TDM Berhad. Kemudian saya diminta membantu kumpulan perangsang Selangor Berhad pada tahun 2011 oleh Yang Berhormat Tan Sri Khalid kita sendiri untuk menstruktur semula perangsang, kerana pada masa itu dia agak tenat. Syarikat-syarikat ataupun anak-anak syarikat kebanyakannya menghadapi kerugian, dan Auditor General telah mengeluarkan laporan kepada kerajaan negeri bahawa tanah-tanah di bawah kumpulan perangsang telah dijual dengan harga yang tidak menepati harga pasaran. Sebagai contoh, semasa saya menjadi pengerusi di sana, saya telah dapati bahawa satu daripada anak syarikat telah menjual tanah dengan harga lebih kurang RM12 hingga RM15 satu kaki persegi, iaitu lebih kurang RM400 hingga RM500 ribu satu ekar. Saya telah pun memberitahu Yang Maha Berhormat pada masa itu bahawa kita mestilah haramkan semua penjualan tanah oleh anak-anak syarikat dan juga tidak dibenarkan berusaha sama.
Tanah yang serupa beberapa minggu sudah kita telah jual di Pulau Indah, tanah yang sama juga di kawasan yang sama, bukan tanah yang sama, kawasan yang sama, dengan harga RM50 satu kaki persegi, iaitu lebih kurang 2.5 juta. Ini dalam masa 4 tahun. Bukannya kita bawa tanah lain, bukannya tempat lain, tempat yang sama di Pulau Indah. Jadi dengan mengadakan check and balance ataupun mengadakan dasar-dasar yang lebih ketat, akhirnya daripada RM12 sekaki persegi dapat ditingkatkan kepada RM52 kaki persegi. Dan nampak tak kat situ? Ini adalah daripada laporan tahunan 2014 kumpulan perangsang. Sini pun saya tak nak pergi kepada semua, tetapi beberapa saja. Kalau yang belah kanan sekali adalah 2010, semasa saya masuk adalah 2011, dan tahun lepas iaitu yang terkini di audit adalah 2014. Kalau ditengok dari segi keuntungan, line kedua, daripada 65 juta sekarang ni dah naik kepada 130 juta dengan tahun 2013 sebanyak 285 juta. Dan kalau ditengok dari segi dividen, iaitu line bawah line tu, tahun 2010 dividen yang telah dibayar atau pulangan yang telah dibayar kepada pemegang saham adalah sebanyak 2%, dan kebuniannya naik kepada 600 dan pada tahun 2013 29.58%, lebih kurang 30%, dan lebih kurang 60% daripada saham dalam syarikat perangsang adalah dimiliki oleh kerajaan negeri. Maknanya itu daripada lebih kurang 500 juta saham, 300 juta saham tu adalah pegangan kerajaan negeri, dan kita telah pun membayar balik dividen sebanyak 30%, lebih kurang 9 juta kalau tak silap kepada kerajaan negeri. Dan kalau ditengok pinjaman line nombor 8, tahun 2010 adalah 1.38 bilion turun kepada 123, 126, 107 dan sekarang ni 1.38 bilion. Tetapi dalam tahun ini dengan penstrukturan semula air, industri air di Selangor, semua pinjaman ini akan diambil alih oleh kerajaan pusat. Bermakna akhir tahun ataupun dalam beberapa bulan lagi ini, kumpulan perasang seperti juga TDM tidak akan ada apa-apa hutang. Akan zero rise semua hutang seperti juga TDM Berhad. Yang ini sama tadi, cuma dari segi carta saja. Jadi itu dari segi konvensional ataupun secara lazimnya. Sekarang ni kita pergi kepada secara Islam pula. Apa yang kita kena tanya pertama sekali ialah dari segi niat. Apakah niat kita menceburi bidang perniagaan? Ada yang kata kerana nak kaya. Jadi saya nak tanya balik, apakah statistik kekayaan orang yang berniaga? Kita kena tanya baliklah diri kita sendiri. Ada yang kata hendak kejayaan. Kejayaan pada saya adalah relatif dan juga subjektif. Tetapi mestilah diadakan secara objektif. Tahun 1977, saya telah dihentikan kerja kerana syarikat yang saya bekerja telah gulung tikar tahun 77 dan telah diberi setiap pekerja pampasan pada masa itu sebanyak RM500. Saya balik rumah, lepas itu isteri saya tanya, apa kita nak buat sekarang? Saya kata, tak apalah, kita ambil ini sebagai modal kita. Modal RM500, kita mula perniagaan,
Dan kalau bila-bila masa kita masih ada 500, sama ada di bank, di dalam poket ke mana-mana ke, bawah-bawah almari ke, mana itu kita dah break even. Kalau ada lebih pada itu, mana itu kita dah berjaya. Jadi pada masa 1977, kiraan kejayaan saya adalah berdasarkan pada RM500 itu. Kalau bila-bila masa saya ada RM500, mana itu saya dah break even. Jadi kalau kita nak kata kejayaan, kita kena ada benchmark dia. Kita tak boleh kata kita nak berjaya sebagai siapa? Syed Mokhtar sebagai contoh. Kita tak boleh guna dia sebagai satu target ataupun sebagai satu bandingan. Kita kena bandingkan dengan diri kita sendiri dengan dan keupayaan kita sendiri. Dan ada pula yang kata saya nak berniaga kerana saya nak kebebasan. Tak nak 9 to 5, tak nak masuk pejabat pukul 9, balik pukul 5 dan sebagainya. Saya pernah berniaga dan saya rasa ini adalah satu myth ataupun fallacy di mana sebenarnya lagi orang ni berniaga, lagi dia tak ada masa untuk diri dia sendiri, tak ada masa nak tidur, tak ada masa nak makan, tak ada masa dengan keluarga. Lagi dia berniaga, lagi tidak ada kebebasan. Jadi ini semua kadang-kadang adalah niat kita tetapi akhirnya tidak tercapai. Jadi pada saya, tidak kira niat kita tu sendiri apa, tetapi apa yang penting ialah pertama sekali niat itu mestilah mengikut hukum syarak. Kalau nak berjaya, kalau nak kaya, kalau nak kebebasan, banyak perniagaan di luar sana yang kita boleh berjaya, boleh kaya, tetapi adakah ia mengikut hukum syarak? Jadi kenalah ikut hukum syarak, mestilah perniagaan yang halal. Kemudiannya mestilah ikhlas. Jangan kita buka kedai nasi lemak kerana orang sebelah rumah kita buka kedai nasi lemak, jadi kita pun nak buka. Tak boleh. Kita kena buka kerana itu adalah satu yang kita rasa kita boleh menceburi dan kita bolehlah berjaya. Dan kita mestilah, niat kita mestilah untuk kebaikan umum. Sebagai contoh, kenapa kita kena adakan seperti sekarang ni? Ramai yang nak buka kedai vape kerana cepat kaya. Saya tahu ada seorang yang buka kedai vape, tiap-tiap hari dia kutip RM30,000. Sampai dia tak boleh pergi ke bank dah. Bank tiap-tiap hari tanya dia, mana awak dapat duit banyak sangat ni? Sampai dia simpan kat rumah, dalam almari dan sebagainya. RM30,000 sehari, bukan sebulan, sehari. Tapi adakah kita tengok ini adakah baik untuk umum? Adakah ini akan datangkan penyakit dan sebagainya? Jadi ini adalah satu yang kita kena sedar bahawa niat kita itu mestilah juga untuk kebaikan umum. Dan mestilah kerana Allah. Dan kita mesti juga membantu ummah. Maksud itu bukanlah kita meniaga syok sendiri, di mana kaya kita, kaya untuk kita, kejayaan, kejayaan untuk kita sahaja. Tetapi mestilah akhirnya membantu ummah. Dan kemudian, hala tuju. Kemanakah arah perniagaan kita? Adakah kita nak buat secara tempatan, secara nasional ataupun secara antarabangsa? Tak salah, semuanya boleh. Kita nak lokal di kampung kita, di kawasan kita pun boleh, nak seluruh negara pun boleh, nak keluar ke ASEAN, ke Asia, ke China, ke Eropah, tidak menjadi masalah. Jadi tidak kira arah perniagaan kita, tetapi mestilah seperti disebut awal tadi, mestilah berstruktur, mestilah ada strukturnya, mesti ada business plannya, mestilah berancang dengan plan perniagaan dan sebagainya. Dan yang lebih penting, mestilah berdisiplin. Ramai kita ceburi dalam perniagaan tak lama. Lepas 5-6 bulan rasa tak selesa, tukar pula perniagaan, buat perniagaan lain. Jadi perancangan tu tak betul dari awalnya, jadi akhirnya tak berdisiplin.
Yang Amat Berhormat tadi ada bincang sikit berkaitan dengan networking dan sebagainya. Apa yang penting di dalam perniagaan kita adalah jaringan, networking. Apakah itu jaringan atau apakah itu networking? Secara mudahnya ialah kenalan kita akademik ataupun persekolahan, di universiti, di college dan sebagainya, ataupun keluarga, sepupu, dua pupu, mak saudara, pak saudara, tokki dan sebagainya. Ini semua boleh jadi pelanggan kita, boleh jadi pengedar kita, boleh jadi pembekal kita. Dan juga kenalan sosial, sebagai contoh kalau kita main football, kita main futsal, badminton dan sebagainya, mungkin ramai orang kita kenal situ. Dan untuk orang Islam, kita ada satu kelebihan, iaitu kenalan sosial melalui masjid. Dan akhir sekali ialah kenalan perniagaan sendiri, iaitu pembekal kita, pembeli kita, pengedar kita dan sebagainya. Jadi cara-cara untuk membina jaringan yang saya gunakanlah ialah satunya ialah telefon dan juga SMS. Apa yang nak saya tekankan di sini ialah bila kita ber-SMS, pada saya, kalau siapa yang selalu terima SMS ataupun WhatsApp pada saya akan sedar bahawa SMS dan WhatsApp saya selalunya ada struktur, ada adab. Boleh kata setiap kali saya akan mulakan dengan salam dan akhir juga dengan salam. Tapi kadang-kadang saya tengok WhatsApp daripada ataupun SMS daripada orang, bro, apa khabar? Salamnya tak ada, apanya tak ada. Jadi kalau kita tak beradab, orang baca pun dia kata, apa orang ni? Kalau kita dah kenal dia betul-betul dan memang dah rapat, adik kita ke, saudara kita, itu lain. Tetapi rakan perniagaan, pemikiran mereka ni berbeza. Dan mereka selalu tengok dari segi peradaban kita dalam usaha niaga kita. Prof, berapa lama lagi Prof? 10? Betul ke ni? Kemudian surat dan email. Email pun kalau kita hantar mestilah berstruktur. Jangan satu line saja. Bro, boleh makan tengah hari ni? Kenapa tak tanya dia, dengar hari itu isteri tak berapa sihat, dah sihat ke? Kata anaknya masuk hospital, apa salahnya kita tanya? Apa yang orang British selalu kata, how's the weather? Macam mana hari ini, hujan ke tidak? Itu sebagai satu permulaan. Of course kita boleh terus tanya dia, hari ini free kan nak makan tengah hari? Tapi dia tengah fikir pada masa itu masalah anak dia, masalah isteri dia, kita langsung tak fikir. Kita boleh kata, oh, dengar isteri masuk hospital, dah okey ke tu? Tanya tu dulu. Lepas tu dia mungkin jawab, dia kata, saya tak boleh. Saya sebenarnya masih kat hospital ni, isteri tak keluar. Tapi kita tak tanya dia, terus kata, boleh tak makan tengah hari ni? Dia tengah sibuk kat hospital, kita tak tanya dia pun, kita tak fikirkan tu. Kemudian ini yang saya rasa amat popular sekarang lah. WhatsApp, Twitter, Instagram dan sebagainya lah. Saya pun baru-baru ni lah, siapa yang kenal saya, baru-baru ni lah, beberapa bulan saja saya terpaksa mengguna WhatsApp kerana abang saya, dia komplain. Dia kata, tiap-tiap bulan saya terima bil telefon, hanya satu number saja yang SMS. Sampai bermuka-muka. Dia kata, saya punya. Dia kata, orang lain semua WhatsApp. You seorang je, dia kata, dan saya kena hantar SMS. Bila you nak ambil WhatsApp? Saya pun terpaksa ambil WhatsApp. Jadi sekarang pun WhatsApp ni, saya dah terpaksa kerana abang saya suruh. Kalau tidak pun dah bertahun saya tak pakai pun. Pada saya tak perlu pun. Dan kita ada juga kelebihan. Tadi saya sebut masjid. Kalau diadakan usrah, saya ingat lagi semasa saya mula-mula dengan Tuan Guru tahun 79-80an, usrah memang satu landasan untuk kita nak membina ummah. Kerana Tuan Guru selalu sebut, kita tak nak bina negara, kita nak bina ummah dulu. Selepas 20 tahun, barulah dia panggil kita bersama-sama untuk berkhidmat di Terengganu. Dan pada masa itu, barulah anak-anak usrah dia bersua muka. Sebelum tu kita tak kenal pun. Tapi dia banyak grup usrah dia. Dia banyak tempat-tempat yang dia mengajar. Yang
hormat Datuk Mahfuz sendiri pada masa tu imam di Masjid Mujahidin, dan tiap-tiap bulan kan Ustaz, tiap-tiap bulan hari Sabtu pertama selama 20 tahun Tuan Guru akan datang situ untuk mengajar Fardu Ain tiap-tiap bulan. Walaupun pada masa tu PAS tidak diterima di Kuala Lumpur, di Tanjaya, tetapi tiap-tiap bulan dia datang ke Masjid Mujahidin. Semasa tu saya panggil Ustaz je. Ustaz semasa tu imam besar. Kita panggil imam besar Masjid Mujahidin. Jadi melalui usrah kita dapat membina jaringan dan juga kegiatan sukarela seperti Yayasan Amal dan selainlah Muslim Care, Islamic Relief dan sebagainya. Jadi apakah pentingnya jaringan? Melalui jaringan barulah kita dapat saling bantu-membantu dengan networking kita, dan bukannya hanya setakat menghantar news ataupun kadang-kadang saya tak panggil news pun, menghantar fitnah saja melalui WhatsApp. Tetapi apa yang lebih penting ialah melalui jaringan ini kita dapat saling bantu-membantu. Kita dapat kongsi pengalaman dan juga ilmu yang seberapa banyak yang kita ada, seberapa sikit yang kita ada. Membina kepercayaan antara ahli-ahli di dalam jaringan itu. Dan di situ juga kita boleh dapat rakan kongsi dan juga mungkin rakan usaha sama. Dan juga membina kekuatan umat. PhD. Saya nak bincang sikit pasal PhD. Yang berhormat Tan Sri pun tadi dah sebut. Sekarang ni kita dalam perniagaan kita berpecah. Jadi mungkin banyak tanya apakah itu PhD. Ramai sini PhD lah, iaitu doktor-doktor kita lah kan. Tetapi pada saya PhD ni yang lebih penting. 3 minit. Okey. Adalah perangai hasad dengki. Dan ini adalah satu perangai yang selalunya menyebabkan kejatuhan peniaga Melayu Muslim di Malaysia. Kenapa saya sebut Melayu Islam di Malaysia? Kerana saya pergi di merata dunia, saya tak nampak ini berlaku. Di England, orang Islam bersama dengan orang Islam berniaga dan bantu-membantu. Jadi di sini, kita selalu ada perangai hasad dengki. Jadi macam mana kita nak mengatasi perangai hasad dengki ini? Satunya ialah sentiasa kita membantu orang lain dalam perniagaan. Kita tidak iri hati dengan kejayaan orang lain. Seperti saya kata tadi, kalau kita ada objektiviti kita sendiri dari segi kejayaan, kita tak kisah siapa yang berjaya, Tan Sri Vincent Tan ke, Ananda Krishna ke, Halim Saad ke, kita tak kisah. Itu kejayaan dia, tidak ada kaitan dengan kejayaan kita. Dan yang pentingnya lah kita kena percaya kepada fardu kifayah dan beramal dengannya. Kerana kalau ada fardu kifayah, kita tidak akan ada perangai hasad dengki ini. Saya terpaksa cepat sikit sekarang. Jadi apakah itu fardu kifayah? Mungkin ramai sini tahu, tapi saya nak sentuh dari segi perniagaan. Dari segi perniagaan, kewajipan ke atas seorang Islam menyediakan sesuatu perkhidmatan atau barangan sekiranya barangan atau perkhidmatan itu tidak wujud di antara kalangan Muslim setempat. Tetapi setelah ada barangan ataupun perkhidmatan tersebut, maka wajiblah bagi orang Islam pula membeli ataupun melangani daripada orang Islam itu. Melainkan kalau katalah mutu dia tak standing, harga dia tinggi dan sebagainya. Tetapi kalau all equal, sepatutnya kita kenalah membantu antara antara lain orang Islam. Apakah pentingnya fardu kifayah? Ramai yang memikir hanya dari segi hukum fardu ain, walaupun fardu kifayah, iaitu sebagai contoh penyediaan makanan halal. Tetapi mesti juga difikir dari segi kesinambungan dan kejayaan sesuatu perniagaan orang Islam. Kerana kalau kita tak membantu orang Islam yang dalam perniagaan, macam mana dia nak maju? Adakah kita nak orang non-Muslim untuk membantu mereka? Jadi itu perlulah difikirkan. Satu lagi konsep dalam Islam
adalah barakah. Dan ramai yang tanya saya, bukan di sini, tetapi bangsa lain dan juga agama lain, apakah itu barakah? Mereka tak, orang Melayu kita panggil berkat lah kan. Jadi mereka tak boleh fikir apakah itu barakah. Tapi kalau nak disenangkan, barakah itu adalah walaupun kita ada sedikit, tetapi mencukupi. Tapi kalau tak ada barakah, berapa banyak pun tidak kepuasan. Jadi itu adalah, pada saya, itu adalah barakah. Dan barakah itu adalah kebaikan yang berterusan dan bertambah. Manakah datangnya barakah? Of course lah, semestinya daripada Allah SWT. Tetapi datangnya adalah kebaikan-kebaikan yang bermula daripada satu kebaikan. Jadi kalau kita buat satu kebaikan, kebaikan lain akan datang kepada kita sebagai barakah. Jadi apa yang perlu kita buat satu kebaikan, kebaikan lain akan datang. Banyak contoh-contoh yang saya boleh beri secara peribadi, tetapi masa pun dah tak mengizinkan. Tetapi barakah akan bertambah, insya-Allah, apabila kita jujur dalam perniagaan, tidak menipu, kita sedia membantu orang lain, kita berniaga mengikut hukum Allah, kita menyumbang ke jalan Allah, kita sentiasa mengharapkan bantuan Allah. Jadi sentiasa kita mengharapkan bantuan Allah dan juga keredaan Allah. Kita mula balik pada tadi, kita minta bantuan dalam niat kita. Biarlah niat kita niat yang betul, niat yang suci. Hala tuju kita hala tuju yang betul. Jaringan kita adalah jaringan betul. Kerana kalau jaringan kita jaringan yang salah, kita pun akan lingkup bersama-sama dengan mereka. Dalam perangai kita, biarlah perangai hasad dengki ini semua diketepikan. Dan keikhlasan perniagaan kita, dan juga supaya perniagaan kita selalu penuh dengan barakah. Jadi akhir kata, berniaga atas nama Allah kerana mengharapkan keredaan Allah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Datuk Raja, kerana membentangkan pembentangan yang baik, juga Tan Sri yang telah pun berkongsi cadangan untuk buat sweat konsep yang insyaAllah akan cuba diterjemahkan dalam masa 5-6 bulan lagi. Dan beliau juga menyatakan beberapa perkara yang perlu kita gembelingkan bersama umat Islam di dunia ini, terutama di Malaysia dan juga yang dalam PAS. Ya. Kerana tanpa sokongan semua, apa yang dirancang tidak akan dapat kita laksanakan dengan baik. Saya mohon maaf kerana tak dapat membuka peluang untuk sesi soal jawab, kerana Yang Berhormat Datuk Iskandar telah pun datang untuk merasmikan program pada pagi ini, pada tengah hari ini. Dah tengah hari dah pun. Jadi sekali lagi saya mohon maaf bagi pihak majlis. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri, Yang Mulia Raja, dan kepada semua peserta hari ini, supaya dapat insyaAllah bersabar sehinggalah kita menyelesaikan majlis perasmian pada petang, pada tengah hari ini. Saya serahkan majlis kepada pengacara majlis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jutaan terima kasih diucapkan kepada pembentang kertas kerja dasar kedua, Yang Berhormat Tan Sri Datuk Sri Khalid Ibrahim dan Yang Mulia Raja Datuk Idris Raja Kamarudin. Juga terima kasih kepada Profesor Mahathir Dr. Fuad Saleh selaku pengerusi.